Oke. Marah ya. Ruben juga dulu katanya punya cerita tentang nasi Padang. Yang kalau beli minta kuahnya banyak. Apakah itu salah satu yang membuat Ruben bisnis makanan? Bumbunya banyak, itu mah bukan karena bisnis makanan, emang zaman dulu susah. Oh, susah. Jadi beli nasinya satu, rendangnya satu, bumbunya banyak. Oh. Jadi biar nambah lagi gitu. Kuah itu kan sebetulnya memang sering membuat cemburu ya? Maksudnya kuah kok bikin cemburu? Kuah kui, aku memang cemburu. Kuah kui! Kuah kui! Jangan ketawa dong, jangan ketawa. Jangan ketawa emang, ya. Emang lucu, lu gak ketawa tadi gak punya rasa, gak punya pikiran lu tau gak? Sabar. Eh, gua jadi diomelin sama mama kontrakan. Ruben selain bisnis punya Ruben, Ruben juga bersama istrinya Sarwenda bisnis daster. Ya. Yang corak batik merah masih ada nggak? Ada, itu gue pakai tiap malam masih. Jadi gue tanya Sarwenda, kok kamu pakai itu? Kan dagangan. Bener. Tapi masih ready stock ya? Masih ready. Ini nanya tapi tugas banget, tapi pengen tahu. Apakah jiwa pengusaha Ruben akhirnya ditularkan ke istri untuk mengarahkan istri bisnis juga? Iyalah. Jadi dia bisa belajar gitu. Jadi dia tahu bagaimana susahnya untuk mendapatkan sesuatu gitu. Nah kan berarti pelit dong. Kan suaminya duit udah banyak. Kenapa istrinya suruh kerja juga? Ya ngapain dia di rumah mau masak aja, mau masak buat apa? Orang kontrakan nggak ada, apa juga nggak ada. Ngapain udah di situ masak juga pagi udah selesai. Dia kita cuma nanya. Lagi. Gak usah minum air darah. Penyabar ya. Penyabar apa nih marah-marah penyabar? Sisanya masih ada, Den. Oh, masih ada. Nah, Ruben. Jangan ketawa, kan udah dibilang ini acara. Enggak, itu abang aku tuh excited banget. Wih, abang-abang. Itu abang aku excited. Excited. Enggak, aku tuh kadang suka heran ya. Kalau di belakang tuh pas aku lagi kerja nanya Ade di mana video call gitu ke aku. Ih, pede banget lu. Bisul 7 lu ya. Jangan bohong lu, sumpah. Sing lu ya, 7 ya. Tapi Anwar enggak pernah bisul sampai 7 loh. Berapa? Dia mah otaknya sariawan ya. Otaknya sariawan. Ya. Itu lucu, masa aku enggak boleh ketawa sih, Mbak.